Video ini merupakan lanjutan dari trip report mencoba layanan baru PO Handoyo di jalur Malang Jakarta dengan kelas super eksekutifnya. Untuk review armada, interior, dan tarif ada di video sebelumnya ya, atau video part 1. Nah, link videonya ada di pojok kanan atas atau bisa kamu klik pada link yang saya sertakan pada kolom deskripsi di bawah video ini. Nah, bagi kamu yang belum nonton video part 1, saya sarankan untuk tonton terlebih dahulu ya, agar tak ketinggalan berbagai informasi penting mengenai perjalanan saya kali ini. Nah, video part 2 ini dimulai saat cari makan di rumah makan utama Caruban hingga saya tiba di tujuan akhir Terminal Polis Tangerang. Jadi, jika kalian ingin merasakan sensasi servis makan yang melimpah, kalian bisa coba ini PO Handoyo Super Eksekutif di jalur Malang Jakarta. Penasaran kan seperti apa sih servis makan istimewa dan melimpah yang saya maksud itu? Yuk langsung saja kita tonton video part 2-nya ya. Semoga video ini bermanfaat untuk dijadikan referensi perjalanan kamu. Selamat menonton. Kami termasukkan saat ini dalam dunia servis makan. Siapa kita dan mereka makan pada tanggal 3 tahun. Ya. Ya. Nanti kalau mau nambah menu yang lain gratis. Oh iya. Oh bisa gratis. Oh bisa. Kalau jenengan dari nasi goreng ingin rawon silakan. Oh iya. Ada bubur manis minumnya sebelah sana. Oke, siap. Tunggu. Iya. Kalau di tempat saya itu kan ini opornya gratis. Oh iya. Boleh bisa. Iya. Ini kalau udah pilih menu nasi goreng, kalau kurang bisa milih menu lain. Bisa. Oh gitu ya, nggak usah bayar lagi ya? Nggak usah. Oh iya. Silakan. Ya. Iya, masih. Nah, oke teman-teman, ini servis makan dari PO Handoyo Super Eksekutif di rumah makan utama Caruban. Nah, tadi menunya banyak ya, ada rawon, soto, ada lontong, juga ada ini nasi goreng. Aku milih nasi goreng, ini menunya nasi goreng. Lalu ada kerupuknya, juga ada telurnya, sama minumnya itu teh hangat. Dan istimewanya di rumah makan utama Caruban ini bebas nambah menu. Jadi kalau kalian kurang menunya bisa tambah lagi dengan menu yang berbeda ya. Misalnya ini nasi goreng, kalian kurang, nanti bisa milih menu lainnya. Jadi dua porsi pun nggak apa-apa, nggak usah bayar lagi. Wah, bener-bener keren ya ini rumah makan utama Caruban. Recommended. Mbak, aku minta dibungkus dong. Dibungkus? Ya, nasi goreng. Separuh aja ya nasinya? Oh iya. Itu ada bubur manis, Mas. Kenapa? Bubur manis. Oh iya. Tinggal... Nggak apa-apa ya ini dibungkus? Nggak apa-apa. Nah, ini rumah saya. Wah, iya, Pak. Ini semua PO, Pak, ya? Yang di sini gratis ya semua, ya? Iya. Yang saya makan di sini semua PO gratis, ya? Wah, keren. Oh, enak, pahala. Oh, keren, keren. Mantap. Mbak, ini boleh ngambil bubur juga? Boleh, silahkan. Mau ambil bubur, silahkan. Iya, iya. Ambil kerupuk juga boleh. Oh, iya. Silakan. Oke, terima kasih, ya. Iya, iya. Ini ada bubur juga. Mantap ini pelayanannya dari rumah makan utama Caruban. Sudah dapat servis makan nasi goreng tadi, ini masih dibungkuskan nasi goreng juga buat sarapan nanti, buat sarapan besok ya. Ini juga ada bubur manis juga, ini gratis ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau bawa pulang dibungkus juga bisa. Waduh, keren ini pelayanannya rumah makan utama Caruban. Mantap. Ini suasana malam di rumah makan Caruban, ini sepi banget ini. Ini di ujung sana ada Lorena. Terus ini hanya ada Bisku Indotrans. Tapi kan di servis makannya di rumah makan di Ngawi. Tapi di sini ternyata. Biasanya kan di rumah makannya di Ngawi ya, di rumah makannya sendiri. Di dekat exit tol itu.
Wow. Itu ada Lorena 1626. Enggak tahu nih jurusan mana ini Lorena. Ini ada Lorena lagi datang ini 1626 LE111. Enggak tahu ini LE111 dari mana ini. Yang tahu komen ya. Thank you.
Seri C, seri M.